Oke, teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di perjalanan ini menuju ke Kampung Margokaton di Kecamatan Kabupaten Sleman. Ini saya berada di Kecamatan Godean. Jalan Pramuka ya teman-teman. Oh, ini di sini ada pabrik genteng ya. Genteng apa bata? Ini Jalan Pramuka. Ini mentok saya ambil yang belok ke kiri. Masih tetap di Jalan Pramuka ya teman-teman. Ini ada SMK Negeri 1 Godean. SMK Negeri 1 Godean. Ini setelah 500 meter katanya, kata Mbak Google nih, ambil ke arah kanan, arah ke Seyegan. Ini saya baru pertama kali nih lewat sini, jadi mengikuti petunjuk Mbak Google aja biar nggak nyasar. Ini ada angkringan sambal teri Lombok Ijo. Ini ambil ke kanan ya teman-teman. Ini saya jalan Seyegan. Oke, kita ambil kanan. Ini masih 5 km kata Mbak Google nih. Waduh, ada tawon, hampir aja nabrak tawon nih. Ini Jalan Godean KM1 Tempel. Oh, Tempel Seyegan. Ini ada apotek Kurnia Farma, Universitas Gajah Mada, ada IGD 10 km lagi. TPU Sleman. Ini ada Rumah Sakit Autorus Al Islam. Ini tujuan masih 7 menit lagi. Ini ada apotek dokter umum. Apa itu tadi? Dokter siapa? Masih sekitar 4 km ya teman-teman. Ini saya akan silaturahmi ke ada saudara di Margokaton, Desa Margokaton atau Kecamatan Margokaton. Kalau nggak salah desanya desa ini, desa Bulu atau Bolu, Bulu. Oke, kita salip saja teman-teman, ini kosong depannya. Ini setelah 500 meter belok kiri ya teman-teman.
Ini ada Genduk Wulan, apa ini? Rumah makan Genduk Wulan. Oi, kebablasan teman-teman. Wah, salah ini. Ngono gue kebablasan. Cet cet. Oh, ramai. Ini kebablasan, kita balik arah ya teman-teman. Ini di sini kita ambil ke kanan teman-teman. Tadi telat Google-nya. Ini kita ambil kanan teman-teman. Nah, lewat sini. Tadi kebablasan. Nah, ini masuk kampung nih. Ini masih di kampung saya kan. Ada wisata gunung apa itu? Oh, itu ada pariwisata ya. Ini ada persawahan ini di kampung Seyegan. Ada angkringan Rino Wengi. Ini ada gapura Japanan. Gapura Japanan ini saya tetap masih di perjalanan jalan kampung, masih lurus. Ini di sini kalau malam kayaknya dingin ini. Soalnya banyak sawah dan ada pegunungan juga. Soto ayam, soto sapi harga 6.000. Wah, murah banget itu. Sapi 6.000, beli sapi satu bisa 25 juta. Itu dijual 6.000, murah. Setelah 400 meter ini belok kanan, teman-teman. Wah, jangan kebablasan lagi nih, teman-teman. Ini aja jembatan akar. Selamat datang di jembatan akar. Ini di sini ada jalan ke kanan. Mana ini jalan ke kanan? Itu depan kayaknya. Oh, ini lewat sawah-sawah, teman-teman. Lewat sawah, guys. Ini lewat SD Muhammadiyah Bolu. SD Muhammadiyah Bolu ini udah sampai plang SD Muhammadiyah Bolu, teman-teman. Berarti ini udah mau sampai. Setelah 500 meter nanti belok kiri nih, guys. Ini lewat persawahan nih. Wah, mantap banget ini. Udah ranya enak. Ih, banyak burung-burung tuh. Burung ini burung tekukur. Ini banyak banget ya. Nih. Wis, burungnya. Burungnya bagus banget, ada di pinggir jalan, di tengah jalan ya. Oh, mancing nang kolam, aku kira nang kali. Itu ada orang mancing. Nih, di sini belok kiri. Sini belok kiri teman-teman. Oke, pemancingan di sini ternyata teman-teman. Kalau mancing di kolam di sini banyak. Nih di sini belok kanan teman-teman. Nah, ini ngambil ke kanan, guys. Ini kayaknya udah memasuki desa Bolu Katon. Ibu Lukaton.
Desa Bolu. Desa Bolu. Wah, ini sudah mau sampai. 1 menit lagi nih sampai. 100 meter belok kanan. Nah, ini belok ke kanan ini. Nah, ini masuk kampung, guys. Nih, saudara kita ditelepon malah nggak nyambung, nggak aktif. Ini kita coba ke depan dulu. Katanya rumahnya dekat kali. Kita coba dulu ke depan. Ini banyak, ini apa namanya, kolam lele. Coba kita ke depan terlebih dahulu. Apa mungkin di depan? Ini sudah ketemu saudara kita yang di sini. Ini ternyata di sini rumahnya. Oh, ndak ini. Oke, cukup sekian sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.